Saudara, apa Anda penggemar fotografi? Jika iya, di Kabupaten Bangli terdapat sebuah desa yang memiliki spot terbaik untuk menikmati keindahan Bali di pagi hari. Ya, namanya Desa Pinggan yang berada di wilayah Kintamani. Anda penasaran? Berikut liputannya. Pulau Bali menawarkan banyak hal unik untuk dinikmati. Salah satunya adalah menikmati keindahan alam pegunungan dalam balutan awan dan matahari terbit. Berburu keindahan matahari terbit di dataran tinggi pegunungan biasanya membutuhkan usaha yang ekstra dengan cara mendaki. Namun berbeda halnya saat Anda berada di Desa Pinggan. Di kawasan ini, pengunjung dapat menikmati keindahan pegunungan tanpa harus bersusah payah mendaki. Terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, desa ini dapat ditempuh selama 2 jam dari pusat kota Denpasar. Karena berada pada ketinggian sekitar 1.000 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut, Desa Pinggan bersuhu sangat dingin, mencapai 10 hingga 15 derajat Celcius. Setiap pagi menjelang, bukit yang berada di atas Desa Pinggan ini selalu diserbu para pemburu foto dari berbagai daerah, termasuk dari luar Bali, bahkan mancanegara. Dengan panorama keindahan pegunungan yang mempesona, tentunya tempat ini menjadi spot terbaik untuk memanjakan lensa kamera Anda. Bahkan jika cuaca mendukung, pengunjung juga dapat menikmati megahnya Gunung Batur, Gunung Abang, dan Gunung Agung, serta areal perkebunan milik warga yang begitu menawan. Kita tertarik dengan tempat ini karena satu, kabut ada di bawah menutupi Desa Pinggan, kemudian ada gunungnya juga, kita bisa dapat matahari. Saya tertarik dengan Pinggan ini karena mungkin di Bali adalah satu-satunya pegunungan yang boleh dibilang ada lautan awannya, sea of cloud-nya itu indah sekali. Apalagi kalau pas waktunya tepat dengan blue hour yang merah, kuning, biru, itu luar biasa sekali. Tak hanya menjadi surganya para fotografer, tempat ini juga menjadi spot favorit bagi pasangan untuk mendapatkan jepretan terbaik jelang pernikahan. Nah, bagaimana? Anda tertarik? Segera persiapkan diri Anda untuk menjelajahi keindahan panorama pegunungan yang satu ini. Ida Manaban Jiwo, Made Sutirta, Kompas, Dewata. Untuk memberi motivasi bagi para nelayan serta sebagai ajang promosi wisata bahari, ratusan nelayan di Kabupaten Klungkung, Bali mengikuti Festival Bahari. Menggunakan perahu yang telah dihias semenarik mungkin, para nelayan berparade melintasi perairan Klungkung dan Selat Badung. Perahu atau jukung tradisional milik nelayan setempat dihias seindah mungkin. Ada yang berbentuk ikan, barong, dan hiasan merah putih untuk menarik perhatian penonton yang menyaksikan parade ini. Lebih dari 100 jukung atau perahu hias mengikuti kegiatan ini dengan berparade melintasi perairan Klungkung dan Selat Badung. Dengan mengambil start di 3 titik yakni Pantai Mongalan, Pantai Segara, dan Pantai Pesinggahan Klungkung. Dengan masing-masing perahu hias dinakodai hingga 4 orang nelayan. Kegiatan yang baru pertama kali digelar ini pun disambut antusias para nelayan. Mereka berharap kedepannya kegiatan ini bisa terus dilaksanakan sehingga dapat memotivasi para nelayan untuk terus melaut meski terjadi paceklik ikan. Sekitar 5 harian. 5 harian ya? Ya. Kreasinya apa aja Pak diisi? Ini bendera. Bendera. Bendera aja saya isi. Ini lamanya tumen sekali. Ya, baru pertama kali ada parade. Sementara Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Klungkung Iwayan Durmo mengaku, kegiatan parade sengaja digelar agar para nelayan lebih bisa semangat lagi bekerja dan sebagai ajang pariwisata. Dalam kesempatan ini, pemerintah juga memberi bantuan kepada kelompok nelayan dan asuransi khusus pada nelayan.
mengingatkan kembali budaya maritim kita zaman dulu menggunakan jukung-jukung yang kecil ini, sehingga kita sekaligus berpartisipasi untuk menjaga perairan dalam hal ini jangan sampai terjadi misalnya kerusakan terumbu karang, juga turut serta menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya masing-masing. Selain untuk memotivasi para nelayan, kegiatan ini juga sebagai ajang promosi wisata bahari di Kabupaten Klungkung, Bali. Budi Krista, Kompas Dewata. Sebelum mengakhiri jumpa kita kali ini, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca di Bali berlaku untuk hari ini. Perakiraan cuaca Bali, Jumat 25 Mei 2018. Jembrana berawan, suhu 24 hingga 33 derajat Celcius. Tabanan cerah berawan, suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Badung cerah berawan, suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Gianyar cerah berawan, suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Klungkung cerah berawan, suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Bangli cerah berawan, suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Karangasem cerah berawan, suhu 24 hingga 33 derajat Celcius. Buleleng berawan, suhu 24 hingga 33 derajat Celcius. Denpasar cerah berawan, suhu 26 hingga 33 derajat Celcius. Saudara, informasi perkiraan cuaca tadi sekaligus menutup Kompas Dewata kali ini. Tetap saksikan sejumlah acara menarik lainnya dalam program kami selanjutnya. Mewakili tim redaksi yang bertugas, kami berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kompas TV, independen, terpercaya. Om Santi, Santi, Santi Om.